Pemerintah mengubah status PPKM DKI Jakarta menjadi level 1. Keputusan resmi ini tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, 2, dan 1 COVID-19 di wilayah Jawa Bali. Pemerintah memutuskan mal di Jakarta, Bogor, dan Tangerang boleh dibuka hingga jam 10 malam dengan kapasitas pengunjung full 100%. Keputusan tersebut menyusul rekomendasi pemerintah yang secara resmi memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1 untuk wilayah Jakarta, Bogor, dan Tangerang. Aturan terbaru tersebut tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri nomor 57 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2, dan level 1 Coronavirus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Sementara itu, mal, pusat perbelanjaan, pasar rakyat, supermarket, toko kelontong, hingga pasar swalayan dibolehkan dengan kapasitas pengunjung 100%. Pengoperasian kapasitas pengunjung 100% di mal tetap harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Anak usia di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua. Dari Jakarta, Adik Sejati.